Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertama sekalinya mengucapkanlah saya ingin mengucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat yang menonton segmen #mybooktime di page Momen Buku, yang mana ianya merupakan satu program mingguan kita yang kita akan kita akan adakan satu sesi kupasan buku bersama dengan panel jemputan, setiap panel jemputan yang kita hadirkan setiap minggu berlainan genre, berlainan tema penyampaiannya. Okey, sementara itu sebelum saya pergi lebih lanjut dan menjemput panel jemputan hari ini, saya memohon kerjasama daripada penonton sekalian untuk komen sama ada suara saya jelas ataupun tidak, dan anda bersiaran dari mana, boleh tinggalkan jejak anda di ruangan komen sebagai tanda sokongan kepada program Mingguan Momen Buku. Baiklah, kali ini sebelum saya menjemput panel jemputan kita kali ini, saya bagi teaser sikitlah buku apa yang kita nak kupas hari ini. Kalau ada sahabat-sahabat yang dah tengok kat ruangan, kat layout punya skrin ni, kita dah ada buku yang tu dah terang-terang dah tunjuk dah, buku yang bertajuk A Monster Call. Okay, baiklah, kali ini ia akan buka satu, buat pertama kalinya lah kita kata Momen Buku tampilkan sebuah buku fiction Inggeris. Jarang orang nak kupas buku fiction Inggeris, yang mana saya rasa pasti ada kelainannya, dan saya tidak membandingkan, mungkin setiap buku itu ada ada kita kata dia punya tema yang tersendiri. Baik, yang ada bersama kita sekarang ini adalah Syuari Muhammad, Pengkalan Cepa, Clear. Baik, terima kasih kerana turut bersiaran bersama kami pada hari ini. Hai awak Syara Syamimi, okay, mungkin ini sahabat saya juga. Terima kasih kerana sudi hadir, tanda sokong. Okay, baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput panel jemputan kita kali ini. Ya, beliau merupakan seorang koordinator logistik di sebuah syarikat perkapalan di Shah Alam, yang juga merupakan graduan daripada Universiti Malaysia Terengganu. Dan saya menjemput saudara Muhammad Amirul Ikram bin Ismail untuk tampil ke pentas My Book Time. Baik, Assalamualaikum saudara Amirul. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh dengar jelas ke suara saya? Saudara Amirul, boleh dengar jelas suara saya? Ya, boleh. Saya boleh dengar dengan jelas suara. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Kak Syarah lah, dan juga Momen Buku in a whole, because sudi menjemput saya untuk mengulas buku A Monster Call sini lah. Sebelum itu, saya bagi tahu awal-awal lah, saya bukannya seorang yang pandai bercakap, seorang yang selalu ke hadapan apa semua. So bear with me if I make any mistake. Okay, baik. Terima kasih juga kerana sudi menerima jemputan kita pada hari ini. Tak apa, kita variasikan pelbagai jenis buku yang kita akan kupas. Baik, sebelum tu saudara Amirul bersiaran daripada mana? Daripada Selangor ataupun berada kat kampung sekarang ni? Okay, sekarang saya sedang berada di Shah Alam lah. Mandangkan saya sudah daripada syarikat saya sendiri tu dah mula menerapkan 50-50 office, 50 work from home, and saya sekarang kena kerja dekat office lah for this month untuk bulan ini. Jadi saya ada kat sini lah. Kalau ada rezeki boleh kerja kat rumah nanti, saya balik kampung lah. Balik kampung. Pasir Mas Kelantan. Asal Kelantan? Ya. Yeah. Okay, itu yang kita kata apa ni, satu, adakah satu cabaran nak kekalkan budaya membaca walaupun dah bekerja? Mungkin boleh sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai buku lah. Kita kata bila dah masuk alam bekerja ni, sesi nak membaca tu mungkin agak, kita kata agak mencabarlah jugalah. Saudara Amirul sendiri bagaimana? Benda ni bagi memang saya khusus terpulang waktu daripada untuk membaca. Benda ni bagi saya terpulang daripada orang ke orang. Tapi bagi saya sebenarnya, tak kira saya berada dalam stage mana dalam hidup, bagi saya benda tu tak menghalang saya daripada membaca. I read
I read books a lot, but don't be mistaken, I don't read lots of books. I just read books a lot. Okay, Faham tak? maksudnya macam mana tu? Saya banyak membaca, tapi saya tak banyak. Saya, in a way, I read the same books over and over again. Okay. Saya banyak membaca, tapi kebanyakannya adalah buku yang sama. Because every time I read the book, each time I read the book is going to have a different meaning to me. Setuju? Setuju. Sebab kadang-kadang setiap buku tu bila kita baca kali kedua dan kali ketiga, dia akan ada bawa maksud yang berlainan. Okay. Daripada Maisara Zulkifli, panel pakai lab coat ke? Tak, saya sekarang tengah pakai kimono. Kimono? Okay. Hmm. Okay, penjelasan untuk Maisara Zulkifli. Atau mungkin boleh bangun ke? Mungkin orang lain nak tengok kimono macam mana. Okay, sekejap eh. Okay, agak fashion panel kita. Menarik. Jarang saya jumpa orang pakai kimono. Okay. Okay lah, baiklah, tanpa saya rasa agak tanpa melihatkan masa lagi lah, kita boleh terjun ke sesi kupas buku secara spesifik lah kita kata. Okay, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, mungkin Saudara Amirul boleh perkenalkan sedikit latar belakang mengenai buku ini, bila tahun terbitnya dan sebagainya lah. InsyaAllah, dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Buku A Monster Call ni adalah sebuah buku yang ditulis oleh seorang penulis Amerika yang bernama Patrick Ness. Buku ini ditulis oleh Patrick Ness, tapi original idea-nya adalah daripada seorang lagi penulis yang bernama Siobhan Dodd. Okay, kenapa idea-nya daripada Siobhan Dodd tapi ditulis oleh orang lain? Benda ni adalah disebabkan Siobhan Dodd sendiri itu tak dapat nak menulis kerana dia telah meninggal terlebih awal. Okay, buku ini before her passing, Siobhan ni dia meminta lah Patrick untuk menyiapkan ideanya tu sendiri, tapi Patrick tolak lah sebab bagi dia the story is Siobhan's to tell, not his. Tapi selepas kematian Siobhan Dodd tu sendiri, Patrick merasakan dia kena tunaikan lah permintaan terakhir Siobhan tu. Dan buku tu dia tak tertulis kat mana-mana, tapi saya rasa Patrick tulis tu berdasarkan apa yang Siobhan tu tengah alami, sebab karakter dalam buku tu is having to cope with cancer, dan Siobhan sendiri pun mati disebabkan cancer lah. Dan jadinya kita boleh kata penceritaan buku ini adalah berdasarkan daripada kisah benar lah kan? Ya, yeah, it is based on true story but written in a fantasy way because it is a fantasy novel. Baik-baik. Biasanya kalau kita kata setiap buku dia akan ada satu tema yang dia perjuangkan lah. Kalau dalam buku Monster Calls ni sendiri, tema apa yang dia cuba angkat ataupun mengenai apalah kata-kata kandungan utamanya berkenaan dengan buku ini? Buku ni apa yang saya dapat lah daripada setelah saya baca berulang kali buku ni is about love, loss and hope. Okay, buku ni banyak menyentuh mengenai kasih sayang di antara keluarga, kehilangan, macam mana kita nak deal dengan kehilangan tu dan apa yang kita nak expect daripada kehilangan. Sebab semua orang akan merasai mati lah, dan kemudian kita pun mungkin dalam kehidupan seharian kita akan terfikir lah macam mana lah kalau mak ayah tak ada esok apa semua. And maybe we think that we are prepared but we never know what's going to happen in the future. We think that we are strong enough but who knows, we only know when it comes. Betul. Daripada buku ni saya dapat satu, nak kata macam mana ya, something that teach me in life lah, yang mengajar saya dalam hidup ni. Boleh dikaitkan juga dengan Siobhan mati, Siobhan meninggal dan kemudian Patrick yang tulis ni. Although there may be an ending, there is always a seed of idea that someone can nurture to grow into a tall tree. Idea,
idea seseorang tu boleh dicambahkan oleh orang lain untuk dijadikan satu pokok yang tinggi lah. Dan pokok pun memainkan peranan yang penting dalam cerita ni sebab a monster core, the monster is actually a tree. Oh, okay. Betul, saya agak setuju dengan kenyataan yang mengatakan idea itu boleh kita kata, yang kita boleh fahami dah tadi, dia kata idea itu boleh disambung oleh seorang lain pula. Mungkin dicetuskan oleh seseorang dan boleh disambung oleh generasi yang seterusnya ataupun orang lain lah kita kata kan. Ya, dapat. Okay. Untuk makluman para penonton juga, berkenaan dengan buku ini, ianya telah difilemkan pada tahun 2016, juga bertajuk A Monster Call. Pada pendapat saudara lah sebagai yang telah khatam buku ni 2-3 kali, mana yang lagi best? Ketengok drama ke ataupun baca buku sendiri? Bagi saya keduanya adakah adalah... Adakah ada kelainan sedikit dari sudut drama dan buku ni tersendiri? Kedua-dua buku dan juga filem tu sendiri, macam mana nak kata, disampaikan dengan sangat baik. Tapi sebenarnya saya baru tahu kewujudan movie tu dalam beberapa hari lepas dan saya dah tengoklah. The movie, I think it portrays the idea in the book excellently. But as far as I'm concerned, I like the book more. Jalan ceritanya hampir sama saja, tapi ada sedikit kelainan lah, tapi tidak mengubah plot, tidak mengubah storyline itu sendiri. The movie I think is too rush. Maksudnya dia kompreskan penceritaan tu menjadi pendek, yeah, ke betul. Macam mana? Saya rasa semua orang yang pernah tengok movie yang diadaptasi oleh cerita yang oleh buku yang dia pernah baca buat akan rasa macam tu lah. Dia rasa macam there should be something else before this happen. Dan emotional value, walaupun saya baca review semua kata macam sedih sangat-sangat lah movie tu apa semua, I think there is something missing. The emotional value that is portrayed in the movie is missing because dia tak jelaskan kenapa benda tu sedih apa semua. Dan ada sedikitlah perubahan dalam movie, macam contohnya tak ada satu karakter budak perempuan yang jadi kawan kepada main karakter apa semua. Tapi overall it's a good watch. I recommend it for anyone who's betul, who saya setuju. Sad. Sebab kalau kita dengar ataupun ramailah yang kata kalau buku yang telah difilemkan ni dah lain rasa dia berbanding bila kita baca sendiri. Sebab pada saya sendirilah, saudara Amirul, kalau kita baca buku ni, dia terangkan secara satu-satu. Orang itu merasa sedih dan sedihnya bagaimana sehingga kan kita mampu berimajinasi. Dia berbeza bila mana kita menonton secara, kita kata menonton secara direct lah, secara visual. Benda tu dah dipertontonkan, so kita tidak banyak menggunakan kemahiran emosi kita sendiri dan mungkin kemahiran kita berimajinasi lah sebab kita dah lihat kan. Itu satu, kita kata boleh dikatakan satu perbandingan lah. Saya lagi suka kita bayangkan sendiri dunia tu. Instead of betul, it betul. Being shown to us. Dan okay, penonton kita juga turut menyokong lah, yang kata tak ada fail. Setuju. Okay, baik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang don't get me wrong. Movie tu sangat bagus. Cuma mungkin saya memang jenis yang lagi suka membaca daripada melihat. Tak suka dengan video sebenarnya. Betul juga, kita tak boleh nak menghukum juga kan. Cuma kita boleh katakan dari sudut pandangan orang yang dah, sebagai orang yang dah baca buku lah kita kata. Ya, betul. Saya ada tertinggal satu pertanyaan sebelum ni. Tadi saudara Amirul ada kata baca buku ni berulang kali. Mungkin boleh share. Kali pertama rasa buku ni sebagai apa? Bila baca kali kedua, perspektifnya dah berubah macam mana? Pertama kali saya jumpa buku ni sebenarnya waktu tu saya tengah belajar dekat UMP lagi. Dan saya waktu tu je TSEM dan saya kembali ke rumah kakak saya yang berada dekat Putrajaya. Saya tak tahu nak buat apa, jadi saya jalan-jalan ke kedai buku satu ni. Saya suka kedai buku yang macam old school, yang macam orang tak jumpa, lorong-lorong kecil.
Saya tengok-tengoklah buku dekat situ dan I didn't feel anything special about the bookstore, but suddenly I saw a hardcover book. Buku ni hardcover macam saya tertariklah sebab kita jarang dah jumpa buku yang keras. Betul-betul. Nah, jadi saya tak pun fikir panjang lah, saya ambil je lah buku tu and then saya baca tu, first time tu saya rasa macam this is just another book. But bila dah baca kat pertengahan apa semua tu, saya rasa macam saya perlu tahu ending dia macam mana, because it is not a happy book, it is an important book. Dan bila kali kedua saya baca tu, saya makin faham lah sebab seiring dengan umur meningkat, kita pun makin faham lah yang kehilangan tu bila-bila masa saja. Sama ada kita yang hilang atau orang lain yang hilang di sekeliling kita. Okay, betul-betul. Okay, mungkin ada dalam kalangan kita masih lagi belum baca buku ni dan mungkin baru ada setengahnya baru dapat tahu atau baru dapat cadangan daripada kita kata, daripada lepas tengok segmen My Book Time kita ni, terus ada idea lah untuk nak mungkin nak baca buku ni lepas ni ke. Mungkin kita minta saudara Amirul untuk perkenalkanlah apa watak ataupun watak dan yang disampaikan, yang diceritakan dalam buku ini, supaya penonton kita yang tak baca lagi buku ni boleh kata-kata boleh grab, kata-kata boleh tangkap dia punya rangka penceritaan dan watak yang sebagainya, supaya kita kata boleh faham sikit cerita ni mengenai dengan siapa dan apa dan sebagainya lah. Dipersilakan. Okay, faham. General outline of the story ni, dia mengenai seorang budak yang tengah coping with the diagnosis of his mother's cancer. Dia umur dia baru 13 tahun tapi dia kena hadapi maknya terkena kanser lah, kena kanser. Bukannya terkena, memang dah suratkan takdir lah. Okay. Ever since his mother fell sick, he's having a recurring nightmare. Dia setiap malam dia akan ada satu nightmare lah. Until one day when his mother's sickness is getting worse. Pada satu malam tu dia terjaga pada pukul 12:07 AM pagi. Dia rasakan dia bermimpi, tapi di luar tingkap jendela biliknya dia nampak seekor raksasa lah. Okay, the monster is actually a yew tree that live across his lawn. General outline ceritanya adalah the monster will tell Connor. Connor is the protagonist of the story. Three stories, and after the monster tell all his stories, Connor is going to tell him the fourth one, which is the truth about Connor. Karakter utamanya adalah Connor O'Malley, seorang budak, a 13-year-old ordinary boy who is having to deal with extraordinary problems in his life. Dia mendapat bantuan daripada nenek dia dan juga ayah dia, dan juga seorang mystical creature yang muncul pada waktu malam. Connor ni seorang yang sebab dia tengah deal dengan mak dia sakit apa semua, dekat sekolah tu dia merupakan seorang yang pendiam lah. Standard in the movie, orang yang diam kena bully. So dalam cerita ni ada juga bully tema lah, the bully team itself. Disebabkan Connor ni semua orang tahu bahawa mak dia tengah sakit apa semua, anything that he do, he went unpunished. Semua orang buat tak kisah kalau dia buat kesalahan apa semua. To the point that he feels that he is invisible. Dia rasa macam tak ada orang nampak dia. Dan dia merasakan keseorangan lah. Itu adalah pasal Connor. Okay. The second character that I think is the most interesting, it would be the monster itself. The monster was said to be as old as the land. Monster tu dikatakan sangat tua lah, dan dia datang ke Connor untuk menyelamatkan, untuk menjadi penyelamat. I'm not going to tell who he's going to save, whether it's Connor or his mother or what. Okay, karakter yang seterusnya adalah ayah dia. Connor ni
dia tinggal dengan mak dia je sebab ayah dia dah bercerai dengan mak dia. Ayah dia Okay. datang, ayah dia tinggal dekat Amerika. The story itself, the team is on England, England I think. Dekat England. Ayah dia ada dekat Amerika. Ayah dia pulang tu untuk tengok isteri, untuk tengok mak kepada corner lah. Sebab semua orang tahu sebenarnya mak dia tu memang tak ada harapan dah untuk hidup. Tapi corner je yang tak nak terima benda tu. And then will be the grandma, the nenek dia. Nenek dia ni, nenek corner tak suka nenek dia because he thinks that her grandmother is too strict. Tak faham dia macam mana. Okay, the character dia susah saya nak terangkan. Tambah-tambah saya jenis orang yang tak pandai nak terangkan sesuatu. Okay, karakter bagi saya yang lagi yang penting juga adalah Harry. Harry adalah the bully in the story. Di satu sekolah tu semua buat tak nampak dekat corner. Apa-apa yang dia buat tak mendapat hukuman apa semua. Cuma Harry je yang selalu belasah dia. Harry is actually doing, sebenarnya corner tu sendiri mahu dipukul oleh Harry because he thinks that Harry is the only one that saw him in the whole school. Masya Allah. Yeah. Rasa-rasa ini satu kisah yang agak menarik jugalah. Dia berkenaan yang saya bersimpulkan adalah seorang budak lelaki yang bernama Connor dan yeah, yang mana masih lagi di usia muda dan ibunya pula sedang sakit, betul tak? Ya, yeah, betul. Okay. Dan dilahirkan pula dalam keadaan yang keluarga broken family yang mana iaitu pasangan ibu dan ayahnya bercerai, status bercerai. Dan saya rasa tidak mudahlah untuk seorang budak yang di usia sedemikian untuk menghadapi, kita kata masih lagi memerlukan perhatian ketika membesar dan diuji dengan ujian yang agak, kita kata jaranglah untuk orang-orang kebiasaannya hadapi. Okay, satu cerita yang agak menarik juga saya kira. Sebelum kita minta panel untuk perkenalkan ataupun bercerita lebih lanjut, mohon untuk sebentar iklan sekejap, mungkin sesuai rehat tu juga. Okay, baiklah. Sedikit kita kata sedikit makluman daripada pihak penganjur. Okay, siapa-siapa yang nak asah bakat untuk jadi panel atau moderator boleh sertai segmen My Book Time kami. Untuk sertai live kami, just hantar je nama, nombor telefon anda dan cadangan buku yang anda ingin kupas dan kongsi bersama kami. Pihak kami akan menghubungi anda. Boleh maklum ataupun boleh DM page kami lah. Kami akan segera hubungi anda. Okay, kita terbuka kepada mana-mana sesiapa saja yang ingin menyertai sesi live bersama kami. Okay, selain daripada itu, sekiranya anda juga seorang yang berbakat dalam penulisan, sebab momen buku dia sentiasa berkisar mengenai buku, anda boleh juga boleh baca buku dan boleh tulis kupasan anda di ruangan sosial media anda dan boleh tag kami dan boleh tag momen buku. Dan yang menariknya, sesiapa yang mendapat likes lebih daripada 100 boleh claim dengan pihak momen buku untuk dapatkan sagu hati. Baik, itu kita sedikit iklan daripada buku-buku. Okay, saja kita bagi penonton ternanti-nanti apa berkenaan dengan kita kata plot-plot yang menarik ataupun yang kita rasa kita boleh kata kunci penceritaan dalam buku A Monster Call ini. Okay, baik, sebelum saya serahkan kepada panel, kita minta panel untuk ceritakanlah sedikit plot-plot yang menarik yang kita boleh katakan sebagai yang saya sebut tadi lah, kunci kepada penceritaan ini. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana yang saya sebutkan sebentar tadi, cerita ni berkisahkan mengenai seekor monster yang datang melawat konden pada waktu malam. Dan apa yang mereka buat pada waktu malam tu adalah monster tu akan ceritakan 3 short stories to corner. Dia akan ceritakan 3 cerita pendek pada corner dan selepas monster tu sendiri dah cerita 3 cerita tu kepada corner, corner akan bagi tahu monster tu pula cerita keempat, which is the truth about himself, kebenaran mengenai diri corner tu sendiri. Okay,
the stories that the monster tell is it features three morally complex short tales. Tiga cerita pendek yang berkaitan dengan moral juga lah, because it is morally complex. It's not about black and white. Instead, macam kita tahu lah, kehidupan ni bukannya adalah hitam dan putih. Kebanyakan benda adalah kelabu, campuran di antara kedua. Cerita pertama yang diceritakan oleh monster tu, monster tu pertama datang melawat corner tu bila nenek dia datang ke rumah corner tu sendiri. Dan corner merasakan nenek dia datang untuk ambil dia daripada mak dia lah. Pada waktu malam tu, monster tu datang melawat dia, dan monster tu ceritakan mengenai satu cerita mengenai an evil queen. How, macam mana monster tu buat the evil queen never seen again. Tak ada lagi. But cerita tu, the first story is actually to me the most complex one, because dia tunjukkan bahawa the evil queen is not actually evil, and the good prince, putera-putera yang saya cerita, the prince on the white horse apa semua tu, putera raja tu sebenarnya yang bunuh isterinya sendiri, tapi semua orang ingat the queen yang jahat tu yang buat. Okay. Susah betul lah saya nak terangkan. So jadinya yang kalau saya boleh mencelah, yang saya boleh fahamnya, penceritaan ini diceritakan oleh monster kepada Connor melalui mimpi yang dialami oleh Connor. Okay. So jadinya Connor kerap bermimpi lah berkenaan dengan monster ni. Ini adalah perbezaan di antara filem dan juga buku tu sendiri. Kalau dalam buku, monster tu memang wujud. Oh, okay. Monster tu adalah benda betul, physical. But in the movie, the monster is actually a figment of Connor's imagination. Kalau dalam movie tu dia ada beritahu lah, sebenarnya Connor dan mak dia masa kecil dulu, dia orang pernah tulis cerita tiga tu. Dan dia orang pernah lukis gambar monster tu lah. So in the movie, the monster is not real. Is Connor's demon. Tapi kalau dalam bukunya, monster tu adalah benda yang betul. Benda-benda yang betul wujud. Dan dia memang datang melawat Connor. Dan diceritakan mengenai benda-benda yang pernah berlaku lah. Macam mana dia tumpahkan kerajaan tu. Cerita tu bermula dengan seorang raja. Seorang raja yang hebat. Tapi dia nak mencapai kegemilangan kepada kerajaan dia tu, dia telah kehilangan kesemua pewarisnya kecuali seorang cucunya, the young prince. The young prince was loved by everyone. Semua orang, semua rakyat apa semua suka kepada putera tu. Okay, masa putera tu umur 17 tahun, raja tu telah berkahwin dengan seorang lagi perempuan. Okay, so the perempuan tu menjadi mak tiri dia lah. Tak lama selepas tu, raja tu meninggal dan semua orang suspek pemaisuri tu lah yang bunuh. Okay. Pemaisuri tu disebabkan putera tu masih muda, dia masih belum dapat jadi raja untuk setahun lagi. Puteri tu, pemaisuri tu lah yang ambil alih kerajaan tu. Dan sepanjang dia memerintah tu, dia merasakan dia rasa selesa dengan jadi pemaisuri. So dia buat keputusan untuk menyuruh putera tu kahwin dengan dia. Sounds weird, right? Because that's his step grandmother. Tapi agak celaru yang di situ. Tapi putera tu sebenarnya dah jatuh cinta dengan seorang farmer's daughter ni, anak petani seorang ni. Jadi diorang buat keputusan untuk lari lah pada waktu malam. Dia lari dengan perempuan tu, and then the next morning diorang tidur bawah pokok. The U3, the monster. Diorang tidur bawah pokok tu. Dia bangun, esok pagi tu dia bangun tu, dia tengok kekasih dia tu dah mati. Ada kesan tikaman. Okay, dengan baik, ini cerita amaran pertama yang disampaikan oleh monster kepada Connor. Okay. Cerita pertama. Dengan rasa marahnya, dia rally up the villagers lah. Dia panggil semua rakyat untuk overthrow pemaisuri yang jahat tu.
Sebab bila dia bangun tu mesti dia fikir permaisuri tu yang bunuh kekasih dia sebab dia nak kahwin dengan putera tu sendiri. So bila semua rakyat serang istana tu, monster tu pun bangun daripada tidur dia dan berjalan ke arah castle tu lah. Dan kemudian dia pergi tu, dia bagi tahu Connor, the queen was never seen again. Connor rasa macam deserve lah, permaisuri tu deserve the fate. But then the monster tambah lagi cerita dia. So I carry the queen far away so she can live a good life somewhere else. Dia bawa permaisuri tu supaya permaisuri tu boleh hidup dengan tenang di tempat lain. Because actually sebenarnya putera tu yang bunuh kekasih dia. Sebab dia tahu kalau dia bunuh kekasih dia tu, rakyat akan berpihak kepada dia untuk menjatuhkan nenek dia, nenek tiri dia tu. Secara tersiratnya, apa yang ingin disampaikan oleh monster melalui penceritaan yang pertama ini kepada Connor? Sometimes a good person do the wrong thing and the wrong person do the right thing. Sebab niat putera tu baik, dia nak selamatkan kerajaan tu. Tapi cara untuk dia jadi raja tu adalah dengan cara dia kena bunuh kekasih dia sendiri. Connor fikir cerita pertama tu adalah monster tu datang untuk menyelamatkan dia daripada nenek dia. Connor wants the monster to save him from his grandmother. Tapi sebenarnya Connor bukan perlukan monster tu selamatkan dia daripada nenek dia. Connor perlukan monster tu untuk selamatkan dia daripada diri dia sendiri. Itu yang perkaitan yang dilihat oleh Connor, apa yang tentang apa yang cuba disampaikan oleh monster tu lah kan? Berkenaan dengan tapi, sebab So yang macam saudara Amir cerita tadi, kita tahu status kesihatan ibu Connor agak tidak berada dalam keadaan yang baik. Dan watak yang nenek dia, ada juga watak nenek kepada Connor ini ingin pisahkan Connor dengan ibunya. Kan? Sebenarnya nenek dia tu datang untuk membantu Connor lah sebab Connor tinggal dengan nenek dengan ibu dia je. Ibu dia sakit. So nenek dia datang nak membantulah. Tapi nenek dia cuba sampaikan dekat Connor yang dia kena bersedia kemungkinan apa-apa yang yang ibu dia akan meninggal. Tapi Connor tetap berkeras bahawa ibu dia semakin sihat. Sebab because her mother herself told Connor every day that she's getting better, the treatment is going well. But in reality, her sickness is getting worse. Cuma dia tak nak bagi tahu Connor. Yang kita boleh tengok sini adalah sikap Connor yang menafikan ibu dia yang akan tinggalkan dia, ialah sebab kalau kita sendiri pun tak nak rasa kehilangan tu sebenarnya. Dan kita cuba menafikan perasaan dan apa yang telah kita alami. Saya rasa itu yang cuba dibawa oleh watak Connor. So, dia masih lagi muda, berusia 13 tahun. Saya rasa agak menarik apa yang cuba disampaikan oleh monster ini kepada Connor. Secara tidak langsung kita kata dia mendapat pengajaran lah, atau melalui penceritaan. Tapi sepanjang cerita tu Connor tak ambil tahu, tak ambil kisah pun sebab dia memang tak suka monster tu. Dan dia dengar cerita tu pun dia tak suka semua cerita tu. Oh macam tu. Cerita kedua mengenai apothecary dan juga father dekat church. Apothecary ni nama zaman dahulu bagi pharmacist, orang yang buat ubat guna sebab dah lama, macam ni sihir, macam kacau semua dalam periuk besar tu. Dia pelik belanga tu. Dia buat kehidupan dia make a living with his medicine lah. Tapi zaman dah semakin moden, orang macam dah semakin tak percaya dekat dia apa semua. Dan satu church tu father tu macam selalu sermon dia tu pasal kena tinggalkan lah the old ways, pasal tinggalkan benda-benda lama macam pharmacist tu. Tapi pada suatu hari anak kepada father tu sakit.
sebelum tu pharmacist tu pergi ke father tu sebab dia kata dia nak potong the yew tree. The yew tree is present in every story. Pokok yew tu, dia adalah tree of healing. Boleh buat ubat. Tapi father tu tak bagi sebab yew tree tu berada dalam kawasan church tu. Tapi one day bila anak dia sakit, dia sanggup serahkan apa saja kepada pharmacist tu supaya dia selamatkan anak dia. Termasuklah dia sanggup bagi U3 tu dan juga dia akan buat sermon tu in favor of the pharmacist. Sermon dia tu dia akan puji pharmacist tu apa semua. Tapi sebelum ni dia macam menyuruh orang untuk tinggalkan. So pharmacist tu tanya kepada father tu, "So you willing to give anything willing to give everything that you have to save the thing you love most?" Jadi awak sanggup untuk berikan apa saja yang awak ada untuk selamatkan benda yang awak sayanglah. Father terkata ya. Yeah. So apa yang pharmacist tu buat? Mungkin bunuh ke tak? Pasti. Pharmacist tu tak selamatkan pun anak dia, anak father tu. Oh ya. Yeah. Ya, adakah anak pada itu meninggal? Ya, yeah, meninggal. Keesokan hari tu bila anak dia tu meninggal, the U3 wake up and go destroy the father's house. Corner pelik lah. Kenapa hancurkan father tu instead of the pharmacist? Sebab tanggapan corner, pharmacist tu sebenarnya watak jahat dalam cerita tu. Dia tak nak selamatkan orang walaupun kerja dia adalah untuk menyelamatkan orang. Sepatutnya, betul? Yeah. The monster tell Connor that the second story is about someone who is too greedy. Bila keadaan sihat apa semua, dia tak nak bantu pharmacist tu. Pharmacist tu makin tak. Dia kan buat kehidupan dia dengan jual ubat apa semua. Tapi sermon dia tu, sermon father tu suruh orang tinggalkan pharmacist tu. Tapi bila dia sendiri hadapi kesusahan, tiba-tiba dia sanggup untuk serahkan segalanya hanya untuk mendapatkan pertolongan daripada pharmacist tu. Okay, semasa tengah cerita tu, untuk second story ni, the monster came into Connor's house. Waktu tu tak ada orang lah sebab ibu dia dah ke hospital dan nenek dia pun tengah jaga ibu dia dekat hospital. Yang dia kata monster tu tengah hancurkan semua rumah father tu, in the real life, Connor sudah hancurkan rumah dia. Dia tengah sepahkan semua dan kemudian nenek dia balik lah. Nenek, tapi nenek dia pun tak hukum dia. That's what make Connor even sadder because no one is going to punish him. Dia rasa macam semua orang layan dia special sebab keadaan dia, the circumstances. Menarik. Dekat sekolah dia masih dibuli lah. Dan cerita ketiga masa berlaku masa dekat sekolah lah. Cerita ketiga berlaku masa dekat kantin. He was being bullied by Harry. Harry the bully. Semua orang tak nampak pun monster tu. Monster tu kan hanya dalam fikiran Connor. Imaginasi lah ataupun halusinasi Connor sendiri. The story is about an invisible man. Monster tu wujud dalam buku, cuma dalam movie dia je lah. Cuma walaupun monster tu wujud tapi dalam story ketiga tu dia cuma muncul sebagai imaginasi sajalah. Dia cerita pasal an invisible man. It was not that actually he was invisible, but it's just that people are so used to not seeing him. Orang yang halimunan tu bukannya dia halimunan, cuma orang selalu tak nampak dia. Dia macam orang yang terlalu biasa sampaikan semua orang tak perasan kewujudan dia. Cerita tu berkait rapat dengan Connor because everyone is ignoring him except for Harry. Except for his bully. So Harry nak bully dia? Harry buat sesuatu. Harry buat sesuatu yang Connor sendiri tak jangka.
Harry pergi kepada dia dan Harry berjabat tangan dengan dia. Harry kata, "Finally, I understand what you are trying to do. You want me to see you. From today on, I'm not going to follow apa yang Connor nak lagi lah. So dia akan stop bully Connor. Dia akan berkelakuan seperti orang lain. Dia tu buat tak nampak je dekat Connor. Waktu tu lah monster ketiga tu datang dan dia cerita mengenai The Invisible Man. The Invisible Man grew tired of not being seen. So dia buat sesuatu untuk orang nampak dia. He calls the monster." So dia pula yang belasah Harry. Tapi dalam fikiran dia, monster tu yang pukul Harry. Oh, maksud, sedangkan itu adalah diri dia. Adakah dia sendiri sebagai personality, split personality ke macam mana? Boleh katakan macam tu. Oh, dalam fikiran dia, monster tu sedang bunuh Harry. In reality, he's the one who's hitting Harry sampai ke Harry kena masuk hospital. Dan kemudian dia kena panggil lah oleh headmistress, oleh pengetua. Dia rasa gembira sebab dia rasa pengetua tu akan hukum dia. But the headmistress also doesn't do anything to him. Kalau kita berarti dia boleh tu masih invisible. Oh, invisible. Okay, baik. Kalau kita boleh rangkumkan lah berkenaan dengan ketiga-tiga penceritaan daripada monster ni, apa yang ingin maksud saya, kalau kita cuba rangkumkan ketiga-tiga penceritaan, apakah perkaitannya dengan situasi yang Connor alami sekarang? Okay. Cerita pertama adalah mengenai sometimes the right thing, sometimes the right person do the wrong thing. Yes. Okay, cerita kedua adalah mengenai greedy. You want everything for yourself, but when things doesn't go your way, you're willing to part with everything. Faham tak? Yang kedua. Okay, yang ketiga tu adalah mengenai repressed emotion. Bila kita terlalu simpan benda apa semua, when we cannot stand the pressure anymore, then we are going to burst out all the feelings inside. Okay. Semua benda yang dia simpan, kena bully dengan Harry apa semua tu, dia lepaskan dalam sekali pergi. In one go. End up dia hantar Harry tu sampai ke hospital apa semua. Dan selepas daripada kejadian tu, dia kena panggil ke hospital because his mother is actually dying. Treatment yang mak dia tengah hadapi tu daripada the U3. Okay. Ubat-ubat yang mak dia ambil tu daripada U3 tu jugalah. Jadi dia pun fikir the monster must come because monster tu datang sebab nak selamatkan mak dia. Sebab doktor bagi tahu ubat yang dia makan tu pun daripada U3. The U3 is the monster. Tapi bila dia dengar mak dia masih tak sihat, dia rasa macam tak puas hati dengan monster tu, dia pergi ke U3 dekat rumah dia tu dan dia panggil rasa tu. And it begins the fourth story. Story keempat. Story keempat yang Connor sendiri kena bagi tahu. Macam saya bagi tahu dalam awal tadi, Connor sedang hadapi nightmare. Okay, betul. The nightmare is the fourth story. Dalam nightmare dia tu, diorang tengah berada dekat cliff. Cliff ni apa dah bahasa Melayu? Cerun, cerun. Cerun. Dia tengok cerun dan mak dia tengah dekat hujung cerun tu dan tiba-tiba tanah tu jatuh. Mak dia nak jatuh lah. Tapi dia sempat tarik tangan mak dia. Mak dia nak jatuh ke bawah lah, ke dalam kegelapan kat bawah tu. In every nightmare that he had before, mak dia jatuh dan kemudian nightmare tu akan tamat. Tapi dalam cerita keempat tu, mak dia dah jatuh tapi nightmare tu masih belum tamat.
Conan tak faham lah. Sepatutnya dia dah bangun daripada mimpi tu. But the monster urge him to tell the truth. Monster tu So suruh yang dia bagi mimpi tahu tu kelam kebenaran. sekali ke? Okay. Ya betul. Monster tu suruh dia bagi tahu, suruh dia akui kebenaran mengenai diri dia. Lepas beberapa lama akhirnya Connor mengaku. He let go of her mother's arm. Dia lepaskan mak dia, dia jatuh. Oh, okay. Itu adalah the truth of Connor O'Malley. Dia dah tak boleh nak tahan perasaan sebab dia sedar mak dia akan meninggal apa semua. But he's trying to hold on. Tapi dalam diri dia sebenarnya dia, because it is painful, he decides to let go. Tapi dia rasakan benda tu salah. Dalam minda, dalam diri dia, dia dah lepaskan mak dia pergi. Tapi dalam fikiran dia, dia rasa benda tu salah, benda yang salah. Dia sepatutnya terus berpegang, dia sepatutnya dia terus percaya mak dia akan sihat apa semua. Itulah yang eat him from inside. Dia rasakan diri dia tu seorang anak yang jahat. Sebab he wish for his mother's pain to end. Tak kira lah macam mana pun, dia mahukan kesakitan mak dia tu untuk berhenti. Even if he's wishing for her to be dead. Dia mahukan mak dia tu untuk mati. Saya rasa satu, ialah Connor, baik satu penceritaan yang menarik sebab kalau kita boleh relate kan dengan umur Connor yang masih lagi belasan tahun dan masih lagi berfikiran polos, kita kata kan. Dan apa ni, dia ada di usia sebegitu dah sudah berlaku pergelutan emosi yang mana dia sendiri sedar yang kita kata hakikat dia sendiri yang dia sedang alami, dan dia cuba menafikan perasaan dia sendiri, yang mana saya rasa kalau kita boleh kaitkan dengan perkaitan semasa lah, yang mana kesihatan yang kita kata ataupun kita boleh relate dengan perjuangan kita nak mengurus emosi kita ni bukan satu perkara yang mudah. Apatah lagi kita kata ya, kepada Connor yang masih lagi polos dan naif sebegitu, jika dibandingkan kita yang mungkin di usia dewasa dan lebih tua daripada Connor ini sendiri pun agak terumbang ambing. Cuba bayangkan sekiranya kita berada di posisi Connor sendiri. Masya Allah, saya rasa satu cerita yang sekiranya betul-betul menghayati boleh mengalirkan air mata. Dan mungkin siapa yang ada pengalaman mungkin lagi, kita kata mungkin lagi menjiwailah penceritaan tersebut. Dan sebelum ni saya pernah kita kata stop lah berkenaan dengan buku A Monster Call ini, bercerita pasal apa dan sedemikian. Dan saya banyak menjumpai review daripada orang ramai mengatakan buku ini sangat menyentuh emosi. Dan ada juga yang mengatakan buku ini bercerita watak utamanya adalah mengenai budak umur belasan tahun. Jadi menurut pandangan saudara Amirul lah, adakah buku yang mengetengahkan watak budak ini sesuai juga dibaca oleh orang kita yang mungkin berusia 20 tahun dan 30 tahun ke atas? Dan betulkah persepsi masyarakat yang mengatakan ataupun saudara Amirul sendiri setuju atau tidak yang apabila masyarakat ada satu persepsi mengenai novel fiction ni sesuai untuk orang-orang yang ada jiwa-jiwa sentimental sahaja? Okay, mungkin sebab ada dalam kalangan kita tak suka baca buku-buku yang ada emosi ni. Ha, macam itulah. Boleh bagi pandangan secara umum lah daripada saudara Amirul Ikram sendiri. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau salah saya, soalan tu dalam mengenai pandangan Kak Syarah ni, Kak Syarah tanya pandangan saya mengenai adakah buku fiction ni adalah penting lah untuk masyarakat kita ni. Contohnya sebab buku ni macam it's just a fiction apa semua. Bagi saya buku fiction
is as important as non-fiction book. Buku fiction ni mengajar kita untuk macam mana nak kata, dia boleh jadi satu pengajaran kepada kita to nurture our emotions. Macam saya dalam dunia sebenar, if you know me in real life, then you will know that I'm someone who rarely shows emotion. Everything is basically the same to me, whether I'm sad or happy or anything. But bila baca buku tu, feel tu lain. Sebab tu saya cuba rahsiakan daripada kebanyakan orang yang saya tengah baca buku. Okay. Suatu zaman kampus dulu, dalam beberapa kali lah saya tengah baca buku dalam bilik. Saya tinggal dalam bilik seorang kan. Dan bila-bila kawan buka pintu tengok tengah saya baca buku, saya akan cepat-cepat sorok buku. I like to give the illusion that I'm not someone who reads. Tapi saya boleh katakan buku ni boleh jadi penyelamat lah dalam hidup. Some books are life changing. I have a friend who masa tu tengah matric, dan masa tu apa orang panggil apa, PSPM yang final. PSPM. Saya rasa lah. Perasaan semester. Final tu. Yeah. A day before the exam, kawan baik saya ni ajar dia meninggal. Oh, okay. So dia memang broken gila-gila lah. So dia balik ke Pahang sekejap dan kemudian dia balik. Datang balik matrik tu memang dia tak ambil langsung exam. So memang pointer dia 0.00 lah. Masya Allah. Yeah. Okay. But then he reads a book. It's called, I think Kak Syara always hear this book from me. No longer human lah. Dia baca buku tu dan dia pun dah rasa macam hidup dia macam tak bererti apa semua, sebab dia memang rapat gila dengan ayah dia apa semua. Dan dia pun rasa akademik dia pun dah tak ke mana sebab dia dapat pointer 0.00. Dan memang dia akan dibuang oleh college apa semua. But then he reads book and then he thinks that he still has some value in his life. Even though he's feeling that he's no longer human, no longer fit to be human, dia masih rasa ada sesuatu yang dia boleh buat dalam hidup dia. And now, Alhamdulillah, he's a successful engineer. So, I think membaca tu boleh menyelamatkan kehidupan anda. Fiction especially. Menarik. So, doesn't matter whether you're 20 years old, 30 years old, 40 years old, 50 years old. There is no shame in reading novels. Ini pertama kali saya mendengar kata-kata membaca boleh menyelamatkan diri. So kadang kita akan jumpa apa kata, satu sisi semangat lain kot dalam buku. Ya, yeah, betul. Okay, berkenaan dengan soalan yang kedua tadi, berkenaan dengan buku fiction ini, adakah hanya sesuai untuk kita kata orang-orang yang mempunyai jiwa-jiwa sentimental sahaja ataupun bagaimana? Okay, orang yang berjiwa sentimental sahaja. I think doesn't matter how tough you are, you think that you are someone who's hard to break, someone yang tak tunjuk emosi apa semua. I think kebanyakan orang ni akan baca buku ni apabila berseorangan lah, dia tak baca ramai-ramai. Maybe the image that you show to people that you are not someone who's emotional or something, but when you are alone and you're reading a book, especially a good one, tipulah kalau tak rasa emotional tu. And maybe by reading you can train your emotional side, kita boleh train for us to understand humans emotion more. So bagi saya, orang yang rasa diri dia tu tak sentimental apa semua tu penting juga untuk dia baca. Maybe to train himself, maybe to train themselves to showcase their emotions more, untuk mengajar dia orang cara untuk sampaikan perasaan dia orang tu. Betul. Sebab dalam cerita ni pun dia tunjukkan bahawa pentinglah untuk kita show our affection to the people that we love.
Setuju, menjawab yang ya. mana? Setuju sebab saya juga tu merasakan kita sebab hakikatnya kita adalah manusia yang semula jadinya terlahir dengan emosi dan Ya, betul. macam Kona tadi lah kita cuba menafikan perasaan kita sendiri sehingga kan mengalami konflik dalaman lah kita boleh kata macam tu. Dan sebenarnya tidak salah untuk kita menzahirkan kita emosi dan mengakui bahawa kita sedang berada di fasa sedemikian-sedemikian. Begitu menarik, mana saya rasa sekiranya kita mampu kaitkan penceritaan buku ini dengan kehidupan seharian kita sendiri. Itu satu kelebihan dalam membaca sebenarnya. Okay, kalau kita boleh kembali kepada buku, boleh saudara Amirul kita kata reveal sikitlah pengakhiran cerita buku ni. Adakah Mak Corner, saya tu ingin sangat nak tahu, adakah Mak Corner ni di akhirnya meninggal dan monsternya itu ke mana? Kalau boleh dedahkanlah sedikit kita kata. Mungkin tak sepenuhnya sebab kita nak kekalkan sebagai kita kata let it keep people to wonder how the ending. Mungkin. Okay. Seperti yang saya katakan tadi lah dalam awal sesi ni, cerita ni adalah mengenai love, loss and hope. Okay, the love is already been told so many time lah. Corner sayang mak dia apa semua dah beritahu lah, memang dah nampak jelas lah kan. Okay, the second one will be loss. Okay, at the end of the story, mak dia tetap meninggal. Macam saya cakap tadi, this is not a happy book, this is an important book. Okay, mak dia tetap meninggal, tapi mak dia meninggal selepas cerita keempat tu, selepas nightmare corner tu, selepas dia hadapi nightmare dia tu. Okay, because he already tell the truth that he's the one who let go of his mother, dia ada keyakinan untuk bagi tahu mak dia yang dia sayang mak dia. Sebelum tu dia macam, he doesn't want to have the talk with his mother, dia tak nak hadapi yang mak dia tak akan pergi. So macam standard lah, kalau kita rasa orang tak akan pergi, kita akan duduk dengan dia, bagi tahu sayang apa semua. Kalau macam cerita tu, corner tu dia macam dia cuba tak nak bagi tahu benda tu sebab dia tak nak bagi tahu dia sayang mak dia tu, sebab dia rasa macam he's truly letting go of his mother. Tapi monster tu ajar dia lah bahawa it is not important what you think, it is important what you do. So at the end of the story, pada malam mak dia tu meninggal tu, dia duduk dengan mak dia lah dan dia beritahu lah, dia beritahu apa yang dia rasa. He doesn't want his mother to go, he love her, tapi dia terima lah kalau mak dia pergi apa semua tu, dan mak dia tu meninggal dalam dakapan dia lah apa semua. And the story and the monster dalam awal cerita tu, monster terkata, corner tu yang panggil dia, the monster fulfill his purpose which is to save. Macam saya kata, monster tu datang untuk jadi penyelamat. Monster tu datang bukan untuk selamatkan mak dia, tapi monster tu datang untuk selamatkan corner tu sendiri, dan dia dah bantu corner tu untuk menghadapi kebenaran mengenai diri dia. It's time for the monster to go back to be just a tree. Ada sedikit bezaan lah. Kalau dalam movie, monster tu sebenarnya imajinasi corner saja. Sebab waktu kecil dia dan mak dia lukis monster tu, dan mak dia ceritakan tiga cerita tu dekat dia. Kalau dalam movie tu, at the end of the movie, he found out that the monster is actually his imagination. Dan tema ketiga yang sebut tadi, love, loss and hope. The hope after his mother's death. Macam mana Conan nak hidup? Adakah dia akan hidup sama ayah dia yang dekat Amerika tu, atau dia akan hidup dengan nenek dia? Dan dia kata satu je, ayah dia tu memang tak berguna. Ayah dia tak? Ayah dia tu memang tak berguna. Okay. Okay, at the end of the story, ayah dia tu macam tak ada function pun. Tak sebut pun ayah dia. Ayah dia kembali ke family dia yang satu lagi lah. Dengan family baru dia lah dekat Amerika tu. Dan Kona akan tinggal bersama nenek dia yang dia sangat benci.
But it is the beginning of hope. Walaupun dia dengan nenek dia tu banyak benda yang tak setuju, but they have something in common, which is the love for Connor's mother. Nenek dia sayangkan anak dia, Connor sayangkan mak dia. So they actually have a common ground for them to build their life bersama. So at the end of the day, nenek dia tu akhirnya bagi Connor untuk masuk ke dalam bilik mak dia tu. So Connor pun, cerita tu berakhir dengan dia mulakan hidup baru dia tu bersama nenek dia lah. Which is something that Connor sangat-sangat tak expect lah. The hope for a new life. Sebab kalau dalam cerita pertama tu dia suruh monster tu bawa nenek dia pergi. Buat lah sebab dia. Betul-betul sebab tadi diceritakan Connor tidak menyukai kehadiran nenek dia pada asalnya lah. Tapi at the end of the movie, he is happy with his grandmother. So saya rasa ending dia tu memang kenalah dengan, daripada it solve all the issue from the beginning. Semua isu yang disampaikan dalam cerita tu ditutupi dengan sangat baik by the end of the novel. Menarik, satu kisah yang tapi saya rasa macam mungkin nak kata rare pun, bolehkah kita consider buku ini sebagai buku yang rare berbanding buku fiction-fiction yang lain? Sebenarnya nak kata setakat pembacaan saudara Amirul lah berkenaan dengan buku-buku lah. I don't actually read much about fiction. Family love. Oh, no, I read fiction a lot. Cuma saya jarang baca buku yang mengenai pasal kekeluargaan apa semua ni. Jadi saya tak boleh nak komen sangat pasal tu. Tapi saya rasa buku ni sangat bagus lah. Which is, it have its own age. Saya tak boleh nak kata ianya berbeza daripada buku lain dekat pasaran. Tapi dia ada charm dia sendiri. Baik, dan buku ni bukan sekadar buku, dia saya rasa sebab dia memang ada gambar-gambar juga apa semua kan, dia jadi macam seronok pula baca, ada gambar-gambar. Saya pun suka kalau jenis buku yang ada gambar sebab dia kadang-kadang bila kita tak faham teks, kita boleh tengok gambar tu kadang boleh relate lah sikit-sikit kita kata. Menarik-menarik. Baiklah, tak sedar lah kita dah bersiaran sepanjang satu jam, dah selama satu jam kita bersiaran. Asyik mendengar cerita. Saya sebenarnya saya suka mendengar orang bercerita sebenarnya. Kadang-kadang tak sedar kita dah drag ke sehingga satu jam. Yalah, sebelum kita kata, kita pun menghampirilah ke sesi-sesi penghujung live segmen My Book Time kita. Mungkinlah saya boleh minta, okay, kalau saya boleh baca sikit seorang satu komen. Dia kata, daripada saudari Nur Iman, okay, lama dah tak baca buku fiction. Probably I could start with this, very interesting genre. Okay, itulah itu juga hasrat daripada momen buku juga. Mana-mana buku yang kita tampilkan sepanjang My Book Time, sesi My Book Time kita ini boleh jadikan cadangan untuk pembaca-pembaca di luar sana untuk dapatkan juga buku yang panel kita tampilkan. InsyaAllah semuanya menarik-menarik. Okay, berbalik kepada panel, mungkin pihak kami boleh mintalah mungkin kata-kata ataupun saranan daripada panel berkenaan dengan buku ataupun sebagainya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita kelaskan sebagai penggulungan lah, penutup. InsyaAllah. Okay. Pertama saya nak beritahu lah, sesi My Book Time daripada Mama Buku ni merupakan satu aktiviti bagi saya yang sangat bagus lah. Bukan sekadar untuk penggemar buku tapi juga untuk orang yang baru nak mencuba berjinak dalam membaca ni sendiri. Because it's very important for us to tell stories, listen to stories, anything about stories. Stories are, mana nak kata, cerita, stories. Stories are wild.
cerita ni Lia, it's a white beast. You don't know what it's going to do to you. So, banyakkanlah membaca because sebab banyakkanlah membaca because it's going to change your life. Dan jangan hanya sekadar membaca, jangan hanya sekadar mendengar cerita yang baik apa semua. Listen to all kind of stories, even the bad ones. Kita selalu dengar dalam media sosial, dalam berita apa semua mengenai kejayaan seseorang tu. Dia akan cerita pasal kehidupan dia macam mana apa semua. That's a good thing, but remember to listen to the bad ones tu. Dalam beberapa yang berjaya tu, berapa banyak yang gagal. And their stories are actually very important for us too. Dan I think good books are as important as bad books. Kita tak boleh nak bezakan buku tu baik atau buruk kalau kita tak pernah kita tak boleh nak tahu betapa bagusnya sebuah buku kalau kita tak pernah rasa betapa buruknya sebuah buku. Okay. Macam saya, buku favorite saya sebenarnya bukan buku ni. My favorite one would have to be No Longer Human, the same one that my friends read before. It's a catastrophically buku yang sangat terrible. Buku yang bila kita baca macam, kenapa aku baca ni apa semua. Tapi, baca je lah. Because books are wild animals. You cannot tame it, you can only hope to coexist with it. Faham? Mesti tak faham. Boleh tangkap. Sebab rasa macam tadi, wow, pertama kali dengar lagi. Saya banyak dengar ayat yang saya tak pernah dengar lagi bersama dengan saudara Amirul ni. Antaranya banyak juga lah, saya rasa macam bila dengar tu, wah, menariklah, buku ni boleh menyelamatkan kehidupan. Dan books awal, and you cannot stay away from books. And banyak, saya rasa macam boleh kumpul, boleh buat quotes ni lepas ni, insyaAllah. Dan mungkin kita boleh jemput saudara Amirul sekali lagi untuk dia kupaskan buku kegemaran dia. Kenapa puji buku yang bertajuk No Longer Human. Dan kalau kita boleh sendiri, kenapa sebaliknya saudara memilih buku A Monster Call untuk disampaikan pada hari ini, untuk dikongsikanlah bersama dengan sahabat-sahabat pada hari ini? Apa yang cuba ingin sampaikan? Kenapa bukan buku No Longer Human? Okey, rancangan asal kita pada, saya tak silap saya, bulan April kan? Macam mana? Rancangan asal kita pada bulan April dulu, ingat lagi tak? Sepatutnya No Longer Human kan? Okey, but then walaupun saya dah baca buku tu maybe 6 or 7 times, there's still something missing about the book that I still haven't fully grasped yet. Masih ada benda yang kurang saya faham mengenai buku tu. Dan saya pilih A Monster Calls ni sebab pertama, ianya dekat dengan kehidupan. Tak kira siapa-siapa, because everyone is going to taste death. Semua orang akan merasai mati. Only fools are trying to escape death lah. Hanya orang bodoh je yang cuba lari daripada mati. So, pertama saya nak sampaikan kepada semua orang lah yang mati tu bila-bila masa. Mati tu, okay. Dan it's okay to validate. Buku ni bercerita mengenai it's okay to validate your feeling lah. Untuk kita sampaikan apa yang kita rasa tu, because I myself have been dealing with hard emotions in my life, anything. So saya at the same time is like dia macam saya sendiri yang nak validate feeling saya ni dengan bercerita mengenai buku ni, that I myself can talk about these hard things. Faham ke? Faham. Okay. Kita akan rasa dekat dengan satu buku tu bila dia mengena dengan kehidupan kita lah, saya rasa. Ya. Yeah. Okey lah. Baiklah, saya rasa kita pun dah menjengah waktu tengah hari, hampir pukul 12 tengah hari.
Ya, terima kasih. Saya rasa itu sahaja sampai di sini sahaja untuk segmen My Book Time kita. Satu kisah yang sangat menarik berkenaan dengan kasih sayang, kehilangan dan harapan yang mana bukan sahaja dirasai oleh kanak-kanak kecil atau saya rasa segenap umur turut merasai dan bagaimana kita satu buku yang mengajar kita bagaimana untuk tidak kita kata tidak mudah kita boleh kata kat sini tidak mudah apa kata berputus asa ataupun lemah semangat lah kot. Lemah semangat sebab sedih ataupun emosi itu adalah perkara yang biasa dan bagaimana caranya yang penting adalah bagaimana yang kita atasinya. Itu yang sebagaimana yang dikatakan oleh Monster yang dikongsi oleh saudara Amirul tadi kata the most important thing is what will you do, right? Apa yang kamu akan buat dalam keadaan begini. Ha, itu yang sangat menariklah yang mana saya rasa mungkin kita boleh adaptasikan dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang tidak boleh kawal apa yang berlaku dalam kehidupan kita, apa yang kita mungkin akan rasa sedih, bahagia dan sebagainya. Tapi apa yang kita boleh lakukanlah bagaimana diri kita, kita kata menghadapi suatu benda itu dan bagaimana kita bertindak. Ha, itu yang paling penting. Sebab kita tidak boleh nak kawal satu apa kata badai yang melanda, tapi kita boleh adjust kita punya kapal pelayaran itulah. Itu kata satu lah. Ha, itu sahajalah daripada saya juga. Dan terima kasih sekali lagi kepada saudara Amirul kerana sudi menerima jemputan kali ini. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang setia menunggu daripada dari awal sesi siaran kami sehinggalah di akhir sesi siaran. InsyaAllah nanti kita bertemu di sesi yang seterusnya, sesi yang ke-45 yang akan di stay tune bersama dengan page Mama Buku untuk tahu apa buku seterusnya yang akan dikongsi oleh kami, insyaAllah. Baik, terima kasih. Itu sahaja daripada saya juga. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan mana-mana yang terkurang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.